down to the river. Okay, assalamualaikum semua. Okay, so hari ni kita akan unboxing model TRX4M. Okay, TRX4M ni daripada Traxxas, keluaran daripada Traxxas. Okay, so dekat depan korang ni ada TRX4M, Bronco dengan Defender. Color ada dua warna, untuk Bronco ada putih dengan merah. Defender, sekejap saya check warna apa ada. Okay, ni kat atas ni contoh dia punya competitor daripada Axial, SX24. Ada sebenarnya ada banyak body, saya saja letak Bronco sebab sama dengan TRX4M yang kita ada lah. Kat atas ni korang tengok ada macam-macam. Korang boleh tengok dekat atas, so ada Jeep Wrangler, ada Gladiator, okay, ada Deadbolt, ada Bronco dan sebagainya. So dekat sini pun ada satu lagi brand, RC4WD Trailfinder 2. Ni skala 1.4. So ni semua geng-geng yang harga saing-saing lah. Okay, so model TRX4M ni dia baru keluar. Kira kalau model-model ni pioneer dia Mark Axial dengan ni lah, RC4WD. Lepas tu dia keluar TRX4M, so dia memang refine kat banyak tempat. Dia punya chassis dia, dia punya parts electronics dia dah refine, dia dah upgrade. Apa yang orang nak dia dah all out, dia bagi dekat kita. Yang kat belakang menyorok tu adalah D99MN, D99S. Okay, so jadi kita akan buat comparison lah size-size dia dengan dalaman dia. Okay, kat sini ada Bronco, Defender dan Bronco. Okay, untuk kita personal, TRX4 Defender dah ada. Alright, so sekarang ni kita akan buka satu Bronco lah untuk masuk dalam koleksi MSH. Okay, so kalau pergi event ke apa, kau boleh nampak lah, nanti kita akan bawa insyaAllah. So dekat sini kita ada Bronco. Nak buka Bronco ni lah kita mungkin akan try ni, sebab SX24 kita dah try. So sekarang ni kita nak cuba Bronco daripada TRX4M, daripada Traxxas pula. Okay, ni skala 1.18, detail memang kau-kau lah. Kalau kita parking kat tepi jalan, baring kat bawah ambil gambar, memang rupa macam kita real. Aduh, tapi kau yang baring, bahaya kan. Okay, so dia ada color putih dan merah. Cuba komen nak warna apa. Putih kan merah, merah mengancam. Tapi normal lah dekat Banten kan, putih ni jarang-jarang jumpa. Kalau putih cantik juga tanpa stiker mesej kan masuk. Merah ni dia handsome as it is lah, kira standard dia memang dah cantik, tak perlu tercatat-cap. Direct for Bronco. Okay, jom sebelum kita pilih color, kita buat review luaran dulu kat kotak. Okay, so apa yang korang nampak ni dekat sini, ni adalah chassis dia Chassis dia. So dia pakai steel frame. Untuk frame kiri kanan dia pakai steel frame rail dia. Lepas tu steering angle dia 45 degree lah. Crawler yang size ni memang normal. Lepas tu heavy duty micro steering servo kat depan. So berat dia, dia transfer ke depan sikit lah sebab motor dia pun front mounted ni. Dia pakai motor Titan 180 size, 87 ton. Okay, and then dia pakai oil fill GTM shocks. Ada minyak lah dekat shock dia, bukan kosong. And then dia siap datang dengan LiPo. LiPo dah ada sekali, 750mAh 2S, LiPo 7.4V. Okay, biasa Traxxas jarang bagi LiPo, dia akan bagi 9mAh. Dekat sini dia dah bagi LiPo siap, so korang tak perlu fikir nak beli bateri charger asing. Charger pun dia dah bagi 2M punya USB LiPo fast charger, 2M guys. Untuk USB punya 2M ni agak tinggi sebenarnya, 2M, so berbaloi lah. Okay, and then dia dah bagi layar tayar Goodrich, BF Goodrich Mud Terrain TAKM3 tires. Alright, lepas tu ada clipless body lah, macam biasa Traxxas kan. Dia bagi clipless body mounting system. So ni adalah actual size dia, macam dia tulis ni adalah actual size dia. Okay, so dekat luaran korang dah tengok. Kita masuk dalam pula. Kita buka putih ngam-ngam. Senang sikit nak modify. Okay, so ni actual size dia lah. Kita buat unboxing sekarang.
kita akan potong kotak ni, seal dia dan kita akan buka. Maksudnya officially hak bilik message lah. Ok, TRX4M Traxxas Bronco skala 118. Unboxing, jom. Factory seal guys. Aduh, perasaan ni memang seronok nak potong ni. Oh, best. Oh, puas hati buka seal. Tu dia. Ok, jom. Bismillah. Kita buka. Deng-deng-deng. Tada. Ok, so kita akan buka kotak ni. Standby guys. Ok, tarik, tarik, tarik. Oh, tu dia. Lipo dia dah nampak dah. 750 mah. 750 mah. ID power cell Traxxas punya. Tu dia kereta. Padu geng. Saja buat ni sikit efek-efek sikit. Ni manual dia. Biar korang nampak ni manual. Ni pembuka tayar, Allen key 2.0 dengan 2.5 tak silap ni. Betul. Lepas tu ada ni lah warranty book apa semua, detail manual. Okay. So korang boleh masuk dalam ni lah laptop. Tengok menu PDF dia pun ada. So ni dia punya tools yang dia bagi untuk shock, Allen key, lepas tu buka tayar dan lain-lain. Alright. So ni manual tak tepi. Dan ada remote dia dengan lipo kat sini. Ni adalah remote dia. Ni Traxxas remote lah, sama macam 110 dengan 18. Sama model, TQ model. Alright. So next kita ada lipo kat sini, power cell punya box. Ni lipo power cell. Ok, nampak? Ni adalah lipo eh. Power cell Traxxas 2 cell 380 mAh. Ni intelligent punya bateri lah. So dia tak perlukan 2 kabel selalunya. Jom kita tengok. Siap bagi manual dia semua. Ok, so kabel dia disebabkan intelligent, dia memang bagi terus satu kepala ni lah. So charger dia ada di sini. So ni charger lah USB. Dia pakai 2A 2A charger. Output dia 2A. Balance charger lipo balance charger. Nampak? Siap ada indicator. Lepas tu ni lah, korang boleh cocok lah kat sini lipo ni. Tada. Lepas tu cucuk USB kat power bank ke apa, boleh charge tak ada masalah. Ok, so ni untuk dia punya charger dengan lipo lah. Kalau korang beli model-model lain macam Mini Revo, Teton, dia bagi tu 5 je, dia tak bagi lipo. So lipo ni berbaloi lah, dia bagi sekali dalam packaging. Korang dah jimat banyak lah sebenarnya. Dua benda ni je akan makan at least 200 ke atas at least. So harga dia dalam 800 lebih siap semua ni, memang murah. Murah sangat guys. Ok, so jom kita buka kereta pula. Alright, so ni adalah TRX4M eh. Aduh, nak buka plastik pun sayang pula. Cantik sangat ni. Ada lampu. Ada lampu lagi, LED. Tayar BF Goodrich eh. BF Goodrich, mud terrain. Dan tayar ni KM3. Compound KM3. Okay, so ni belakang dia kita pusing lagi. Tayar spare. Tayar spare ni kira dia casing lah. Lampu handsome. Detail dia memang tak boleh lawan lah. Traxxas. Aduh. Memang padu. Bronco guys. Cantik. Okay, so kita buka bodi dalam dia, tengok macam mana apa yang ada. Okay, so ni bawah dia lah. Axle dia. Ni linkage plastik, center shaft dia. So plastik lah, boleh upgrade macam-macam. Normal lah, Traxxas dia memang keluarkan barang suka bagi orang upgrade. Dia suka bagi orang upgrade ikut ni lah. So nak buka dia, tekan je, tekan je dua ni nak buka satu clip. Dan ni clip. Okey, korang letak sini. Korang tolak clip tu, angkatlah. 1 2 3. Tada. Tak saya tolak ke bawah sikit. Okey. So cabut macam tu je. Nampak clip dia, eish, dia orang punya innovation dia sangat berinovatif. So ni body dia dalam, dia tak berat sangat. So tak payah risau kereta senang terbalik ke apa, walaupun panjat angle yang agresif.
padu rice. Alright. So ni chassis dia yang kita nak tengok. Ha, tengok siap pakai belting getah untuk lepoh padu-padu. Belting getah. Buka macam tu je. Buka untuk letak lipo kat situ. So kita buka. Masuk lipo. Ngam-ngam. Ni senanglah kerja sebab tak ada apa hard plastik punya casing. So dia fleksibel sikit. Okay, so ni tu access ni lipo dah muat. So guna motor dia lah 87T, 87 turn, 180 motor size. Untuk saiz motor ni 87T tu sebenarnya tak tinggi. Nanti korang akan rasa lah masa main torque dia cukup. Okay, so ni wiring untuk lampu depan. Tu belakang. So ni AC dia. AC dia Traxxas ECM 2.5. Okay, part number dia 9785. Tengok dia dah bagi tahu electronic control module lah. Okay, so ni first slot ni untuk lampu, light. Second slot dia servo. Bateri cucuk kat sini je terus. So bateri dia 3 pin plug ni. Nampak Traxxas punya ID punya plug ni. So cucuk je sini direct. Ngam-ngam. Ha, cucuk terus hidup. Oh, jap standby selau-selau. Tu dia memang comel. Nah, lagi comel dia. Dia punya body shell ni ha. Rasa boleh sambung LED ni. Nanti kita tengok modul dia. Accessory dia memang ada Traxxas tu. Sampai lah next. Nak masuk tekan je. Pop. Pop. Jalan. Tu je. Lampu dah siap lah. So ni remote dia. Sekejap kita ambil bateri dia pula. Okay, dah bind. Okay, dah selesai bind eh. So kita masuk je body macam ni. Kita jalan. Oh, tu dia lembut dia. Sayang nak buka plastik. Tengok. Lembut betul. Betul-betul lembut guys. Tak sampai sayang nak buka plastik tu. Nah, dia ada support arm. Oh, lembut dia. Ini main banyak-banyak sofa pun dah best ni. Tu dia. Okay, so kita buka kejap plastik dia. So ni plastik dia lah. Kita buka body. Okay, jom. Oh, tu color dia. Aku kilat. Handsome. Putih pun kalau pandai jaga memang cantik. Tu dia. Cantik guys. Menarik-menarik. Bronco. Padu guys. Okay, jom. Nak pasang senang lah. Tak payah fikir nak cari body pin. Letak. Tekan. Jalan. Lembut dia macam tak ada hari esok. Main kan. So korang nak tahu hari ni kita orang main model Traxxas TRX4M. So ada dua model, Bronco satu, kita ada Bronco, kita ada Bronco dan TR4 Defender kan. Betul, Defender. So hari ni kita nak try apa kelebihan kereta kecil ni. Kenapa harga dia bersaing dengan SCX24? Tapi korang tengok, korang tengok sendiri. Macam tak ada apa eh. Macam tak ada apa. Halangan itu apa nampak? Sebesar masalah pun korang crawl je. Ha, macam tu maksud dia.
masing-masing tu. Sebab sekarang ni hampir-hampir nak terbalik tetapi belum terbalik. Tiga tayar dekat lantai, kau boleh tengok. Tetapi satu tayar ni dekat atas. Okey. Nampak. So berapa banyak tinggi pun halangan korang? Yes. Kalau R1M kat ni kacau kita tahu, kita nak parking ke tepi lain. R1M. Hey. Korang boleh tengok, boleh ke reverse dia naik ni? Okey. Main kereta ni macam tak ada perasaan eh. Woho! Elok balik eh. Hari ni kita ada outing dekat luar depan kedai. Kita nak test. Apa eh? Rasanya ni. Oi. Tengok eh. Okey. Macam tak ada apa eh. Macam tak ada apa. Eh, ni senang ah. Woo! Oh. Mana? Dia kata bagi lagi halangan yang lebih susah. Sila beri halangan yang lebih susah. Naik kasut boleh tak? Naik kasut. Waduh, senang sangatlah. Sangat-sangat senang eh. Buat track dia dalam kedai sedap ni. Senang. Terlalu senang eh. Jadi kalau korang tanya, crawler ni sangat seronok.
Okay guys, so itu sahaja kita punya review untuk kereta ni. Macam korang tengok tadi, itulah dia punya performance dekat dalam dan luar kedai. Dia punya crawling dia sangat lembut, smooth. So kalau korang minat boleh roger ataupun korang boleh WhatsApp terus nombor dekat Google dan message Global Empire. Nah, walk-in pun boleh. Stock limited guys, tak banyak. Sebab barang ni kita tunggu lama kat Malaysia dan ramai yang tunggu, waiting list dia selalu panjang. So terima kasih untuk support. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share kita punya YouTube channel MSH Gear. Pelbagai video baru akan ready dan korang boleh view dengan family atau kawan-kawan. Maybe next kita akan buat video review XRT atau TRS Holler. Okay guys, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.